Dalam video amatir yang diperoleh dari warga, kericuhan terjadi antara aparat dan para mahasiswa tepat di perbatasan antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Para mahasiswa menghadang iringan mobil Gubernur NTT yang akan berkunjung ke Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Para mahasiswa dari organisasi PMKRI dan GMNI ini meminta Gubernur turun dari mobil dan menjawab tuntutan mereka terkait izin pendirian pabrik semen di Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Para mahasiswa memblokade jalan hingga aparat TNI Polri yang berjaga berusaha mengamankan situasi. Namun kericuhan pun terjadi ketika permintaan para mahasiswa ini tidak terpenuhi. Rombongan Gubernur NTT akhirnya bisa melewati blokade mahasiswa usai diamankan aparat. Aksi yang digelar mahasiswa ini untuk menagih janji politik Gubernur NTT terkait penolakan tambang di wilayah NTT. Pihaknya menuntut agar Gubernur NTT membatalkan izin pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur. Pasalnya dapat merusak ekosistem pertanian di sana. Tujuan utama kami hadir melakukan aksi adalah supaya bisa bertemu dengan Bapak Gubernur. Tetapi yang terjadi di lapangan berbeda. Kami dilarang untuk bertemu dengan Bapak Gubernur. Dan Bapak Gubernur sendiri memang Pak Victor Leskoda tidak mau bertemu kami, bersembunyi di dalam auto, tidak mau turun dari itu. Sehingga mau tidak mau, ya, kami tidak punya cara lain. Kami tidak punya cara lain sehingga kami harus menghadang, blokir jalan. Kami tidak biarkan rombongan provinsi, rombongannya Bapak Gubernur, bisa lewat jalan. Karena kami menghadang, kami mau supaya beliau turun dan bisa bertemu. Kenapa kami harus ketemu dengan beliau? Alasannya adalah, sebetulnya kami mau menagih janji. Kami mau menagih janji dari Pak Gubernur. Karena dulu pada saat masa kampanye, termasuk pada saat momen-momen pada saat pelantikannya Bapak Gubernur, dalam pidato perdananya beliau getol omong soal stop atau hentikan pertambangan di Kabupaten di NTT, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur, kami mau tahu gitu, kira-kira apa dasar sikap beliau sehingga keputusan beliau untuk memberikan izin eksploitasi tambang di Manggarai Timur itu. Para mahasiswa berharap Gubernur NTT mendengar suara dan harapan warga. Mereka meminta agar Gubernur NTT fokus pada sektor unggulan di NTT, yakni pertanian dan peternakan. Citos Natun, Kompas TV, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.